إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Hadirin rahimakumullah. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Dalam takwa Allah janjikan banyak kebaikan. Dalam takwa Allah janjikan solusi dalam setiap permasalahan yang sekarang maupun yang akan datang. Faqad fazal muttaqun, orang yang bertakwa pasti sukses dunia dan akhiratnya. Hadirin rahimakumullah. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka para nabi, mereka para rasul menjadi manusia-manusia pilihan yang Allah pilih karena Allah melihat kebaikan-kebaikan dalam diri mereka. Lalu Allah pilih mereka sebagai nabi, sebagai rasul untuk menyampaikan syariat Allah Ta'ala. Apa agama yang Allah inginkan kepada kita selaku umat hamba ciptaannya, maka Allah sampaikan lewat mereka para utusan-utusannya. Hadirin, jika demikian, seberapapun banyaknya nabi dan rasul, apakah 124.000 ataukah kurang atau lebih, maka bisa kita pastikan bahwa agama mereka semuanya sama, Islam. Islam adalah tunduk, Islam adalah patuh, Islam adalah berserah diri penuh kepada yang menciptakan kita sekalian. Dan kita penganut Islam disebut Muslim, wanita disebut Muslimah. Hadirin, Al-Quran bicara tentang itu semua. Nabi Nuh alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala ketika cerita tentang Nabi Nuh yang sekian ratus tahun mengajak umat manusia untuk kenal Allah dan taat dan iman kepada Allah, lalu melihat bahwa sekian ratus tahun juga mereka tidak mau sadar dan mereka tidak mengakui keesaan Allah dan kebenaran agama yang dibawa Nabi Nuh, dan itu adalah agama Islam. Maka Allah kisahkan bahwa itu adalah agama Islam yang ditinggalkan oleh orang-orang di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin. Nabi Nuh alaihissalam berkata, jika kalian memang ingin berpaling dan ingin tinggalkan agama ini, fama sa'altukum min ajrin, maka kalian tahu aku tidak pernah meminta sedikit pun dari kalian upah selama ini. In ajriya illa 'ala Allah. Kalaupun ada upah berupa pahala, itu Allah yang akan memberikan semua ini kepadaku. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi bagian dari orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Islamlah agamaku. Di ayat yang lain ketika Allah cerita tentang Ibrahim alaihissalam sebagai Abul Bashar yang kedua, kalau orang bilang adalah bapak segala bangsa, kita bilang Abul Bashar kedua. Hadi Abul Bashar ketiga, bapaknya manusia yang ketiga setelah Adam, Nuh dan kemudian Ibrahim alaihissalam.
Allah katakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah wahai Muhammad dan juga ingatkan kepada umatmu ketika Ibrahim alaihissalam, seorang nabi pilihan, seorang manusia hebat, diakui semua agama manapun, ketika dia meninggikan bangunan Ka'bah kembali bersama putranya Ismail alaihissalam, mereka berdua berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah sedikit dari kami ini, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan aku dan putraku Ismail kedua orang yang muslimain, yang berserah diri kepadamu, penganut agama Islam, muslim laka, serah berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Bahkan ya Allah, jadikan dari anak-anak keturunan kami nanti anak-anak umat muslimah, yakni umat yang berserah diri kepadamu, menganut ajaran Islam, tunduk padamu. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan hadirin rahimakumullah, ketika Allah bicara tentang Ya'qub alaihi salam, nabinya Bani Israel, nabinya orang-orang Yahudi, Allah katakan wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ya'qub pula, mereka berdua memberikan wasiat kepada putra-putranya dengan berkata, Ya Bani, wahai putra-putraku sayang, Inna Allah astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah sudah pilihkan untuk kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali kalian menjadi orang muslim yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Islam, Islam, Islam. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam diutus Allah menjadi nabi terbesar di masanya untuk umat Bani Israel, orang-orang yang hari ini menentang keras tentang Islam, Allah katakan tentang Musa alaihissalam dalam Al-Quran, Ya qaumi, Nabi Musa berkata, wahai kaumku Bani Israel, in kuntum amantum billah, jika kalian memang beriman, percaya kepada Allah yang Esa, fa'alaihi tawakkalu. Pertama, kewajiban kalian adalah serahkan diri kalian sepenuhnya kepada Allah saja. Fa'alaihi tawakkalu. In kuntum muslimin, jika kalian memang memeluk Islam, jika kalian adalah orang-orang muslim, jika kalian adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Islam, agamanya Islam. Hadirin, tentang fa'alaihi tawakkalu, perintah Nabi Musa kepada Bani Israel, ini juga perintah buat kita. Memang masih jadi perdebatan antar ulama kita, apakah syariat umat dahulu, umat-umat sebelum kita, itu juga berlaku buat kita? Ulama katakan sebagian iya, kecuali ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa itu khusus umat terdahulu dan tidak dipakai lagi untuk zaman sekarang. Tapi kalau urusan tawakal, berserah diri kepada Allah Ta'ala, bergantung semua kepada Allah Ta'ala, itu saya yakin semua ulama sepakat. Zaman dulu, zaman sekarang, umat dulu, umat sekarang, syariatnya sama. Tawakal kepada Allah Ta'ala. Satu pelajaran penting bagi kita umat muslimin, kalau kita betul-betul muslim, kalau kita betul-betul mukmin, maka hilangkan dari hati kita penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan sakit fisik dan juga bisa menyebabkan kita bunuh diri, bisa menyebabkan kita hidup menderita seumur hidup. Kalau ada yang sakit hari ini dan dia tidak juga sembuh, bahkan dokter angkat tangan dan semua terapis-terapis pun angkat tangan, tanyakan baik-baik kepada mereka. Jangan-jangan ada 4 perkara dalam diri dan hati mereka yang menyebabkan mereka enggak bisa sembuh. Karena Rasul katakan, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hati dia sehat, maka fisik dia sehat. Kalau fisik dia sakit, artinya ada yang sakit di hati dia. Apa itu sakit yang harus kita buang jauh-jauh supaya kita menjadi orang yang sehat fisik, juga sehat iman? Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu. Pertama, jangan pernah kalian merasa tidak mampu dan tidak sanggup, putus asa. Sesuatu yang masuk dalam diri orang yang beriman berupa sifat putus asa, ini adalah sifat jalan pertama bagi syaitan untuk merusak iman orang yang Islam, iman orang mukmin. Bukan hanya iman mereka yang dirusak, bukan hanya Islam mereka yang dirusak, bahkan fisik mereka pun bisa dirusak gara-gara putus asa. Maka tanyakan baik-baik, jika istri kita sakit, suami ada di rumah sakit, bapak ibu kita sakit dan susah disembuhkan, apakah ada putus asa di hati mereka? Kalau iya, jawabannya tidak akan sembuh. Karena Allah katakan, ana indadhani abdi bi, aku akan berbuat seperti yang disangkakan hambaku terhadapku. Kalau dia sudah putus asa dari awal, ya sudah, seperti yang dia sangkakan kepadaku.
Yang kedua, wala tahinu wala tahzanu. Allah katakan jangan pernah merasa bersedih. Ibrahim putra Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tiada meninggal, Rasul sedih, Rasul menangis. Rasul katakan innal aina tadma, ini mata mengalir karena sedih, air mata mengalir karena sedih. Wal qalba yahzan, hati juga sedih. Walakin la naqulu illa ma yardallah, tapi kita tidak akan mengatakan apapun kecuali yang Allah suka. Maka sedih jangan dibawa berlarut-larut, move on. Biarkan itu musibah pada tempatnya dan kemudian kita perbaiki, minta kepada Allah. Istainu bisabri wassalat, sabar bisa. Tapi ketika ada musibah, apakah kita ambil wudu? Apakah kita salat dua rakaat? Wa innaha lakabiratun, salat lebih berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sabar semua mungkin bisa, tapi jarang orang yang ketika ditimpa musibah langsung ambil air wudu dan salat dua rakaat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, serahkan tawakal kepada Allah taala, Allah ganti dengan yang lebih baik insyaallah taala. Tanyakan kepada orang yang lagi sakit, apakah kamu sedih selama ini dan hari ini pun kamu bisa belum bisa melupakan, belum move on dari kesedihan itu? Kalau jawabannya iya, bisa jadi inilah sumber penyakitnya. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, hilangkan kesedihan maka Allah akan sembuhkan fisikmu insyaallah. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, pesan Allah disampaikan oleh malaikat kepada orang yang beriman, alla takhafu wala tahzanu, jangan sekali-kali merasa takut sebagai orang yang beriman. Ketakutan dengan kesedihan sesuatu yang berbeda, tapi dampaknya sama. Sedih berarti adalah suasana hati karena memikirkan masa yang telah lalu, sesuatu yang sudah terjadi. Sedangkan ala takhafu, yang belum terjadi masa akan datang. Kadang-kadang kita terlalu berlebihan memikirkan sesuatu yang belum terjadi, lalu timbul rasa kecemasan, ketakutan, itu pun bisa jadi asbab penyakit. Tanyakan kepada yang sakit, kenapa enggak sembuh juga? Apa kamu merasa takut dengan masa depanmu, takut dengan hari esokmu? Ya, bisa jadi itulah penyebabnya kenapa dia susah disembuhkan. Satu lagi, hiqdun, iri, hasad, dengki, ghadab, dendam, emosi, itu juga sumber penyakit untuk fisik. Tanyakan, apa kamu dendam ke bapakmu dari masa kecil? Apa kamu marah dengan ibumu dari sejak kecil? Apa kamu marah dengan suamimu sejak kamu dinikah sama suamimu? Apa kamu dendam dengan istrimu? Bisa jadi ya semuanya. Hadirin rahimakumullah, ini semua sifat kita buang, fa'alaihi tawakkalu, maka serahkan semua kepada Allah taala, hilangkan semua sifat-sifat itu, in kuntum muslimin, jika kamu mengaku sebagai orang yang Islam, serahkan dirimu kepada Allah sepenuhnya dan terimalah takdir dan qada yang sudah Allah gariskan untuk kita, maka insyaallah itu yang terbaik buat kita. Dan ketika Allah bicara tentang Nabi Sulaiman alaihi salam, satu di antara empat raja yang pernah menguasai dunia, maka Allah katakan annahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sebuah surat yang kemarin-kemarin sempat viral di TikTok, di Instagram, bahwa ini surat atau ayat dibacakan ke semut-semut. Hadirin rahimakumullah, ini tentang Nabi Sulaiman mengirimkan surat untuk Ratu Bilqis. Isinya adalah alla ta'lu 'alayya waqtuni muslimin. Jangan sekali-kali kalian semua yang ditujukan kepada Bilqis dan pengikutnya merasa lebih tinggi daripadaku. Waqtuni muslimin, datanglah kemari kepadaku dan jadikan kalian sebagai orang yang berserah diri. Muslimin, serah diri kepada Nabi Sulaiman alias berarti menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memeluk agama Islam. Agama apa yang mereka peluk? Agama Islam. Hadirin rahimakumullah. Ketika Nabi Isa alaihissalam diutus, maka Allah pun bicara dalam Al-Quran tentang Nabi Isa yang hari ini dituhankan oleh sebagian manusia, masyarakat kita. Falamma ahasa Isa minhumul kufra. Ketika Nabi Isa alaihissalam sudah melihat gelagat-gelagat bahwa mereka akan kufur, mereka akan tinggalkan Allah dan agamanya. Khal, maka Nabi Isa berkata, man ansari ilallah, siapa yang siap untuk menjadi penolong-penolongku, untuk mengajak manusia menjadi penganut agama Allah Ta'ala. Siapa yang akan menjadi penolong-penolong agama Allah Ta'ala? Qala al-hawariyun, para hawari, mereka berkata, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menjadi penolong-penolong agama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad, dan berikan kesaksian wahai Isa alaihissalam, bi anna muslimun, bahwa kami kaum hawari adalah orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita bangsa manusia, bangsa jin pun ketika Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, perintah yang sama untuk kita dan manusia dan jin, maka jin pun berkata bahwa mereka pun muslim seperti kita.
Allah katakan dalam Al-Quran, wa anna minnal muslimun, sebagian dari jin berkata bahwa sebagian di antara kami ada yang memegang agama Islam, menyerahkan diri kepada Allah. Wa minnal qasitun, ada pula di antara kami bangsa jin yang kalian anggap sebagai poconglah, kuntilah, gendurwalah sebagainya yang kalian lihat dan yang tidak. Di antara kami bangsa jin ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Faman aslama, maka siapapun kami bangsa jin ataupun kalian bangsa manusia yang Islam agamanya berserah diri kepada Allah, faulaika taharrar rasyada, maka ketahuilah merekalah orang-orang yang telah memilih jalan kebenaran. Wa amal qasitun, sementara kami kalian siapapun yang nyimpang dari ajaran Islam, dari kebenaran, fakanu li jahannam hatoba, maka mereka nanti di hari akhirat kelak akan menjadi bahan bakar untuk neraka jahannam. Dan ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita datang ke dunia, maka Allah bicara tentang beliau dengan berkata, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama menurut Allah hanya Islam semata. Sehingga Allah katakan di ayat yang berbeda, wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapapun di antara kalian manusia dan jin coba-coba cari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan pernah diterima apapun agamanya dia, meskipun dia orang baik. Tapi agamanya bukan Islam, tidak akan pernah diterima amal kebaikannya, kecuali dia masuk Islam, jadi mu'alaf, maka kebaikan selama yang ia kerjakan selama belum Islam akan Allah catat pahalanya, seperti keterangan dalam Fathul Bari yang beliau jelaskan dalam syarah Sahih Bukhari. Wahuwa fil akhirati minal khasirin, orang yang memilih selain Islam sebagai agamanya, dia akan merugi nanti di akhirat kelak. Dan itulah yang Allah katakan terakhir. Allah katakan, wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi innahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua rasul yang dihantar oleh Allah ke atas muka bumi ini, Nabi Adam, Nabi Muhammad, dan di antara mereka berdua, semua diwahyukan kepada mereka untuk menyampaikan kalimat yang sama, la ilaha illa ana, bahwa akulah, kata Allah, satu-satunya Tuhan yang harus kalian sembah, fa'budun, maka sembahlah aku yang esa. Hadirin rahimakumullah, maka mari kita ajarkan agama kita kepada putra-putri kita. Mereka adalah tanggung jawab kita semuanya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, harta dan anak adalah perhiasan dalam kehidupan dunia. Bagaimana bapak menjaga harta? Disimpan di lemari, dikunci, di kamar, dikunci, di rumah, dikunci dengan gerbang, dikunci, security, semuanya lengkap menjaga harta. Apakah begitu cara kita menjaga anak-anak kita dengan tauhid mereka? Hadirin rahimakumullah, maka ayo, harta dan anak dua-duanya titipan dari Allah Ta'ala yang harus kita jaga amanah itu. Jaga akidah mereka sehingga mereka jadi jariah kita nanti. Sewaktu kita meninggal, mereka lah yang akan menjadi amal jariah buat kita sekalian. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي وفقنا لأداء الجمع والجماعات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات المعجزات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما تعاقبت الأوقات والساعات أما بعد فيا أيها الإخوان رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه
ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعزنا وأعز الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين أعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم يسر لنا أمورنا اقضي حوائجنا اقضي ديوننا اشف مرضانا إنك أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما اللهم اهدنا واهد الناس والجنة إليهما واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ولا تجعلنا سببا لمن ضل وغوى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة